Saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta segenap aktivitas yang lain baik Islam, dan tidak lupa pula yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik siswa siswi MA Himayatul Islam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dengan nikmat sehat kita semua dapat hadir berkumpul dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua. Kita semua dapat bertemu dalam acara ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Dewan Guru serta adik-adik siswa siswi MHMT Islam yang saya hormati, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua dan wakil ketua periode yang lama yang diketuai oleh Mubayina dan semua pengurus OSIS yang lama, mungkin dikatakan ketua yang lama juga bisa mensupport nantinya kepada ketua yang baru. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada wakil kesiswaan serta pembina OSIS yang sudah membantu banyak dalam suksesnya acara pada pagi hari ini. Lagi terima kasih banyak. Adik-adik siswa siswi yang saya banggakan, baru ini saya pikir ini calon yang ada di depan, kandidat nomor 1 sampai nomor 3, ini betul yang disampaikan oleh Pak Pembina. Ini adalah orang-orang pilihan yang nantinya siapa nah, MA ini lebih bagus, lebih harum, dan lebih berprestasi dari yang sebelum-sebelumnya. Tentunya ini perlu juga dukungan dari teman-teman yang lama ataupun semua siswa siswi MA Himayatul Islam. Sebab walaupun ketuanya mungkin vokal, katakanlah seperti itu, tetapi kalau tanpa dukungan teman-teman dan juga semua guru yang ada di MA Himayatul Islam, saya yakin ini tidak akan bisa bergerak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.